Halo semuanya, kali ini aku bikin puding coklat tos, rasanya enak banget dan juga lembut. Kalau kalian mau tahu bahannya apa aja dan cara buatnya bagaimana, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Bahannya 1 saset tepung agar-agar, 2 saset coklat tos bubuk, 2 saset susu kental manis coklat, 8 sendok makan gula pasir, dan 700 ml air. Nah, ini aku udah siapkan panci. Pertama, aku masukkan air, coklatos bubuk, susu kental manis coklat. Selanjutnya, aku masukkan tepung agar-agar. Nah, ini terakhir aku masukkan gula pasir. Nah, sebelum aku masak, aku aduk-aduk terlebih dahulu agar tepung agar-agarnya tidak bergerindil. Selanjutnya aku masak di atas kompor. Ini aku menggunakan api sedang. Ini aku masak sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih, ini udah cukup. Langsung aja aku matikan kompornya. Nah, selanjutnya aku masukkan ke dalam cetakan. Ini aku biarkan dulu sampai uap panasnya hilang. Kalau uap panasnya udah hilang, aku masukin ke dalam kulkas agar pudingnya lebih cepat mengeras. Nah, ini pudingnya udah jadi. Selanjutnya aku keluarkan dari cetakan. Ini sedikit aku tekan-tekan agar pudingnya lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, ini dia puding coklat tosnya. Ini benar-benar nyoklat banget. Ini mau aku potong, potongnya sesuai selera aja. Nah, kalian bisa lihat hasilnya tuh lembut dan juga nyoklat banget. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe. Buat kalian yang belum subscribe ya, terima kasih.